Direbus. Oke, saya pakai mie nih. Oke, yang ini yang belum direbus. Oke, kalau nak pakai mie hun pun boleh juga. Oke, bahan yang kedua, cengkok manis yang sudah diremas. Telur ayam. Ikan bilis. Garam. Maggi cukup rasa. Sosis dan juga bawang putih. Oke, mula kita hiris bawang. Sosis kita cara potongan ikut cita rasa masing-masing. Bulat pun boleh, memanjang pun boleh. Oke, kita pecah ke telur. Saya suka kalau telur ni dipecahkan terlebih dahulu untuk mengelak telur busuk termasuk dalam kuali sekali. Okay, kalau kita buat macam ni selamatlah, tidak memberi efek kepada bahan-bahan lain. Okay, yang ikan bilis dia kita ambil yang sudah dikopek. Okay, lepas tu kita akan okay bagi kepada dua. Kalau nak pakai udang kering pun boleh. Sebab bahan ni akan digoreng terlebih dahulu. Okey, mula-mula panaskan minyak dalam kuali. Pastikan minyak betul-betul panas. Lepas tu kita goreng terlebih dahulu. Anak-anak pun suka tapi cara untuk bagi anak-anak makan sayur. Jadi kita campurkan dengan nasi goreng. Sebab anak-anak ni susah sikit sama makan sayur. Dan inilah cara kita untuk kita makan sayur. Okay, kita goreng sampai masukkan telur.
Bye.